Wow, banyak setan di sini, men. Udah datang lagi tuh. Nah, kayak gitu. Tiap hari kayak gini gue bisa kaya. Bukan lo aja yang kaya, nah, kita juga. Mana sih lu? Kita. Kasih, Bos. Bos. Cewek, Bos. Mana, Cup? Bos. Bos, lu kok gigit tangan gua, Bos? Lo pinggirin aja, kenapa gue gigit dari lo, ha? Ngerayangin muka gua. Lu kok marah sih, Bos? Gua kan cuma mau ngasih tahu kalau ada cewek baru, Bos. Alah, gua kagak peduli sama cewek. Gua kagak butuh. Nah, tapi yang ini beda, Bos. Bos lihat dulu, Bos. Kualitas sama mereknya, Bos. Paten. Bos, doi lewat, Bos. Wow. Bos, terlaluan, weh. Bos. Gila. Bos, go. Doi lewat, Bos. Bang. Wah, lo ikut-ikutan aja jatah gua tuh. Tahu lu, urusin tuh urusan lo. Iya, Bos. Bos. Gara-gara lu tuh, gue jadi kena sasaran sama bos gue. Saya nggak maksud nyalakain, Bang. Saya cuma mau bayar iuran parkir motor. Lu belum ngerasain pukulan gue? Maafin, Bang. Maaf pakai minta. Maaf kagak ada yang gratisan, tau? Iya, Bang. Saya minta maaf, Bang. Lalu gimana sih yang bener? Lu juga, Bos. Pala lu lagi. Gak beraninya, Bos. Bos gimana sih? Wah, lu kena main gue sih. Sakit, Bos. Cup, doi mana, Cup? Hah? Mana, Bosnya? Siapa lu? Hah? Beraninya ikut campur urusan gue? Ini sekolah, tempat pendidikan. Kamu tidak boleh main hakem sendiri di sini. Apapun masalahnya harus diselesaikan kantor. Alah, jangan banyak ngomong lo. Siapapun kamu tetap tidak boleh main hakim sendiri. Jangan ngelunjak lo. Saya cuma mau meluruskan perbuatan kamu yang tadi. Emang perbuatan gue belok-belok? Harus lu lurusin. Ya perbuatan kamu terhadap siswa tadi. Alah. Weh, jangan banyak ngomong lo. Ngomong sekali lagi, mungkin lo pada bejut-bejut. Maksud saya? Maksud saya. Banyak ngomong lagi loh. Maksud saya, Bos, dia mau bikin kacau wilayah kita, Bos. Sekat, Bos. Siapa Bos lo? Maksud saya? Maksud saya dari tadi, maksud saya terus lo, ah? Jawab lo. Maksud saya? Bos, orang ngajar lu, malah mukulin gua sampai pecut. Bos, gua nggak tahu, Bos, sumpah, Bos. Apa, Bos? Tuh. Wah, itu. Udah, Jeko, udah. Fer, ngapain lo? Ngebantuin dia? Ngebantuin gimana? Dia kan guru baru kita. Apa lo bilang, Fer? Masa gua bohong? Dia kan guru baru kita, ya kan, Pak? Weh. Pak, lo pada mau kemana? Aduh. Bos. Mau kemana, bos? Jadi gimana nih, bos? Bos, gini, bos. Apa sebaiknya kita lapor ke kepala sekolah aja, bos? Wah, gila loh. Kita lapor ke guru, kalau kita gebugin guru. Wah, yang bener aja loh. Iya, gimana lagi? Emang kenyataannya kayak gitu, bos? Ah, bego loh. Iya, ini kan gara-gara lu, tau gak lu? Kok gara-gara gua? Lu nyepol duluan. Iya, emang gara-garanya ini aja, guru itu ngelunjak. Iya, kagak. Biasanya tuh, orang kayak gitu. Suka bikin onar di sekolah kita nih, bos. Ah, udah lo bawa lah. Lebih baik kalian berburu aja dulu ke gubuk berapi. Bos, suara apa tuh, bos? Bos. Siapa lo? Gue Wangsit. Kalau kalian menjalaninya, kalian akan jadi jagoan. Dan guru kalian itu akan lupa sama kasus kalian. Ah, yang bener. Yang nggak percaya akan sial. Maaf, bos. Aduh, bos. Salah ya, bos. Kalau kayak gini, pala gue bisa hancur. Nyatur bisa ngomel-ngomel mulu. Ya udah. Jatuh lagi, bos. Bos. Gubuk berapi. Ide cakep. Kita cari. Ada. Lu gimana sih lu? Aduh. Bikin banget. Bos. Itu kayaknya gubuk berapinya, bos. Wah, so tau lo. Tau dari mana? Tahu. Tunggu dulu. Itu masalahnya ada asapnya tuh. Nah, karena ada asap, pasti tadi ada apinya, bos. Cuman sayang aja mati kali. Mana juga begitu. Iya, bener. Woi, lo ngikutin gue? Iya, sampai lulus selamat di gubuk berapi. Hah? Bos, tapi kau sepi ya? Kalau mau rame di pasar, tahu? Maksudnya emang nggak ada penghuninya, dong lo? Udah. Mau rame, mau enggak? Yang penting kita dapat ilmunya. Itu dia yang penting. Iya, betul, bos. Pan, nggak ada orangnya, men. Aneh, sepi. Makanya. Ternyata kita salah masuk. Ini gubuk berasap, bukan gubuk berapi. Cewek, men. Kayak suara cewek, bos. Nggak tahu tuh dia. Bener. Ya, kita samperin yuk. Kenapa sih? Nggak tahu tuh dia. Kenapa? Para wanita! Cakep banget dah. Wah, bos. Ibu bos. Kita kerjain lagi. Apaan, bos? Pertama, bos yang ngelempar. Lo berdua tunggu ya. Iya. Aduh, bos. Kenapa, bos? Bos, kenapa sih, bos? Kan udah gue bilang, gue yang pertama ngelempar. Bos, gue nggak ngelempar kok. Gue dipukulin sih. Nih, lihat nih batu gue nih. Gue nggak ngelempar. Nih, gue juga masih ada, bos, batunya. Terus siapa yang ngelempar? Siapa? Bos, gini, bos. Jangan-jangan Saiton, bos. Bin setan, bos. Iya, bener. Masalahnya tadi, bos, kata cewek-cewek tadi, gue dengar, bos, di kali ini, bos, banyak Saitonnya, bos. Iya, bener, Cuk. Di sini, bos, banyak penghuninya, bos. Waktu kita masuk tadi aja, bulu kuduk ayah, bos, pada merinding, bos. Alah, lo nak ngikutin gua loh. Di sini ini cuman ada kita bertiga. Kalau nggak gua yang lempar, nah berarti lo berdua nih. Udah kagak ada siapa-siapa lagi. Udah lo minggir. Gue mau ngelempar nih. Bos, jangan teriak, bos. Ntar mereka dengar, bos. Bener, bos. Bos. Cup. Tadi kan aku yang hebat. Nggak kena. Siapa tuh? Kemana tuh cewek? Kurang ajar banget tuh cewek. Kemana tuh cewek? Sana bos. Yaudah. Yuk kejar aja bos. Capcus! Ayo bos. Wah! Mana tuh cewek? Wah! Udah pergi kali bos. Lo bohongin gua ya. Mau nipu gua? Iya. Elah lu resek. Bos. Aku mau main-main sekaligus seperti pelajaran kalian. Bos, kenapa bos? Bos, saya juga bisa bos. Cup, ayo cup. Bos, blak, juga bisa nih. Iya cup, buktikan cup. Iya. Aduh, kok pada nggak sakit sih? Salah bilang nggak sakit, gua nahan. Sama, gua juga nahan, Cok. Tunggu dulu. Apa kalian sudah siap saya kasih pelajaran? Sembarangan lo, banyak omong. Nggak percaya? Kalian berdua jadi ayam. Ampun. Gue jangan dijadiin ayam ya. Ampun. Aku memang tidak akan menyulap kamu jadi ayam. Yes, gue jadi ayam. Tapi jadi jagungnya. Pak. Jebrak. Asik juga jagung ini ya. Oh iya Cup, kebetulan dari pagi kita belum makan. Aduh, kalian berani kurang ajar ya. Ini gue Jeko. Jeko siapa? Kita habisin aja. Yang penting kita kenyang Cup. Bener juga lo Cup. Kita patok terus. Kita kerjain jagung nih. Enak ya. Asik. Terus patokin. Kenapa bos? Berani-beranian lo ya. Lah kan tadi gue senggol matok terus. Apaan lo? Aduh, ngapain lo? Itu silau bos, silau bos. Matahari bos. Kayak. Kalian tahu tidak? Cuman ada satu jalan agar kasus kalian dilupain oleh guru kalian, yaitu minta maaf. Lo denger tuh, minta maaf. Cakep tuh, idenya cakep tuh. Iya, bos. Ayo, ayo bos. Setuju kan? Setuju bos. Ayo bos, ayo bos, bos, ayo bos. Woi. Weh, Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, apaan nih? Maafin dulu, maafin ya Pak Suryo. Pak Suryo dulu, baunya rada aneh nih. Bau apaan nih? Ya makanya itu saya bilang kan tunggu dulu. Saya kan belum cuci tangan. Waduh orang. Ingat. Kenapa? Guru. Oh iya Pak. Ampun Pak ya Pak. Udah manggil ya? Iya Pak, di mana Pak? Sana ya? Cewek? Sana! Ah gimana? Udah pikun Pak ya? Surya! Sorry ya, tadi nungguin lama. Soalnya kan ada anak-anak soalnya. Gimana? Langsung jalan aja? Gini?